Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, langsung saja kami akan mewawancarai warga dalam liputan kami, yaitu misteri jembatan Tarung. Ya. Oke, Pak. Ini saya dengan Bapak siapa? Bapak Sahuri. Bapak Sahuri. Ya. Oke, Bapak Sahuri. Sugiono. Tolong kami ceritakan tentang misteri-misteri yang ada di jembatan Tarung, Pak. Monggo. Kalau masalah jembatan Tarung, tahu saya orang sini sih kayaknya aman, terkendali. Kalau orang lain sih nggak tahu. Kalau orang lain nggak tahu. Orang jauh. Oh, berarti ya monggo silakan. Khususnya orang sini kayaknya aman, terkendali. Aman. Kecuali orang entah mana, orang mana, ya mungkin ya, mungkin kayaknya takut. Oke. Perasaan doang itu, perasaan takut. Nah, berarti orang bukan desa sini yang pernah jenengan apa itu namanya dengar itu apa saja, Pak? Yang saya dengar itu ponakan saya lewat. Ponakan jenengan lewat. Oke. Jakarta. Sampai rumah kesurupan. Mungkin entah itu enggak izin atau permisi apa enggak apa lakson apa gimana. Iya. Itu saja, Pak, yang Anda dengar. Apa ada lagi, Pak? Kurasa itu enggak ada lagi. Dengan yang tahu itu saja, ya? Iya, itu juga kemikir. Kurang gak ada tuntian. Oke. Udah gitu cukup, Pak? Cukup, sampai di sini. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Nasirun. Jenengan yang riting, ya? Coba, Pak, ceritakan tentang misteri di jembatan Tarung. Monggo, ya, kayak tadi Bapak Sahuri, ya, kata-kata orang tua. Kalau orang sininya sih enggak apa-apa. Ya. Tapi waktu zaman dulu ada orang jualan bakso ke sini, ya, jualannya di makam. Di makam. Masuk makam. Terus? Tapi kata tukang bakso itu, ya, di makam itu katanya ada perumahan. Oke. Itu saja. Berarti di tukang bakso itu ditampakkan perumahan-perumahan di situ, ya, Pak, ya? Oke. Itu Bapak tahu enggak itu orang mana yang ada? Ya, saya kurang tahu orang itu ngontrak, katanya ngontrak di sini. Orang Karangsari. Isinya orang Karangsari, cuman itu aslinya orang juga. Oke. Yeah. Tapi saat ini sekarang orangnya bucret. Enggak dagang lagi. Oke. Itu saja, Pak, ya. Yeah. Oke. Makasih ya, Pak, ya. Yeah. Masyarakat sini ada lagi yang pernah ditampakkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala alihi wa ashabi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Pemirsa, bro semuanya. Malam hari ini naga bumi sudah berada di desa Gembong Dadi Pedukuhan Cempaka, tepatnya di lokasi jembatan Tarung. Dan malam hari ini juga naga bumi akan meliput, mengeksekusi semua misteri yang ada di lokasi ini.
Misteri apa sajakah yang ada di Jembatan Tarum? Kita saksikan bersama-sama. Silakan Mas Jaka dipandu yang jos. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tempatnya adalah di sekitaran Kali Tarung ini ya. Iya, Kali Tarung betul. Kali Tarung ini ternyata sini kamera. Ternyata di Kali Tarung ini ya menyimpan sebuah misteri-misteri yang ada di Kali Tarung. Yang satu ya ada saudara kembar. Saudara kembar itu adalah ular, siluman ular. Itu namanya Tanjang Alang-Alang dan Keling. Tanjang Alang-Alang dan Keling. Itu siluman ya. Itu siluman ular. Oke. Yang satu ada siluman ikan gabus. Ya kalau di bahasa Jawa itu adalah siluman kutuk. Iya. Ya. Dia namanya Sekar. Ya namanya Sekar. Iya. Atau Seroja. Dia memakai anting satu ya, kiri. Oh, iya. Di sebelah kiri dia memakai anting. Oke. Dan di sini ternyata di Kali Tarung ini adalah perumahan ya. Wah, perumahan. Di sini adalah perumahannya ini besar hingga di ujung situ. Oh. Hingga ke makam situ ya. Perempatan tadi ya. Oke. Ternyata di situ yang mempunyai rumah ini namanya Dewi Selir. Dewi Selir. Dewi Selir ya. Mm-mm. Dan dia mempunyai kebun. Ya, yang biasa motong rumput. Mm-mm. Dia namanya Hambali. Oke. Dan di sini banyak siluman-siluman macan. Di sebelah barat. Iya. Ya. Di sebelah barat ini ada banyak siluman-siluman macan. Ya, tuh di sini nih. Macan ya. Oke. Dan ada juga siluman buaya buntung tapi di jembatan. Oke. Ada di jembatan, terus ada bulus juga ya, bulusnya berwarna putih. Itu bulusnya berwarna putih. Berarti rata-rata itu siluman semua ya Mas? Siluman semua. Dan berada di air ya? Di air. Oke. Terus di sebelah sini timur. Pas di rumahnya Ibu Dewi Selir ini, dia menyimpan sebuah harta karun. Oh. Tapi di sebelah situ ya, di sebelah timur situ. Iya. Itu ada harta karun. Sebentar Mas Jaka. Ya. Ini kelihatannya itu ada sangkut paut, ada sambungannya sama kawung ya Mas Jaka ya. Barangkali ya. Oke. Nanti kita telusuri bersama. Iya, sama-sama. Ada lagi Mas Jaka? Ya, cukup. Oke. Dan tim NB Naga Bumi akan menelusuri semua misteri yang ada di Kali Tarung ini. Oke. Siapakah Dewi Selir itu? Dan siapakah siluman-siluman yang ada di sini? Apakah anak buah dari Mbak Selir sendiri? Iya. Apakah dari Pak Hambali? Iya. Ya, kita saksikan bersama-sama NB Naga Bumi. Oke, pemirsa. Langsung saja malam hari ini Naga Bumi akan menelusuri semua misteri yang ada di Kali Tarung. Namun sebelumnya untuk kesuksesan misteri ini saya memberikan salam hormat kepada sesepuh desa ini. Dan kami mohon izinnya untuk meliput semua misteri di lokasi ini. Kita saksikan bersama-sama. Monggo Mas Adam. Ya. Ya,
Munduman ke Allah pun kaplak kok mesti kulit silakan Mas Ada, ini dilanjut. Assalamualaikum. Gimana Mas Ada? Ini mau dijadikan manusia dulu apa gimana? Ah, boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Saya jadikan kamu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih kami info yang pas. Allahumma sholli. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sinten nggih? Aku Serojah. Serojah siluman ikan gabus. Iya. Nah. Kalau boleh saya tahu Mbak Seroja, ya, kamu di sini sebagai apa? Hah? Ikan. Senengane ganggu wong mancing. Iya. Lebih sana sampean ganggu nih wong mancing apa kue? Mbak Seroja. Suwene kene aku kabeh. Ndak kene sampean kabeh. Iya. Lho kan iya ndak kene sampean kabeh. Wong sing dipancing kene kan wis ndak kene alame manusia, udu alame sampean maning. Iya, kan ora pamitan. Ora pamitan. Ya. Oh, mancing ta ora sepamitan bae sing ora apa-apa, Mbak Seroja. Ora kudu pamit kuning kono. Oh. Apa di sini banyak yang mancing di sini? Banyak. Oh, iya iya. Silakan. Berarti ndak kene sampean kabeh nang kono. Iya. Sing nyekel sampean kabeh begitu iwak-iwak liyane ya sing nyekel sampean kabeh. Iya. Oh, bisane dicekel sampean kan maksudnya piben nyai. Sampeyan ora tempate nyong kabeh. Mana karena tempatnya sampean. Iya. Lah sampean asline ke siluman sing ngendi nyai? Bukan, Nak. Sing ngendi? Lah sampean nang kene berarti pintere mbur ganggu-ganggu kaya kowe. Tok apa piben? Iya. Pintere ganggu-ganggu tok. Lah bisane sampean ganggu-ganggu maksudnya piben? Ya karena situ enggak ada yang pamitan sama saya situ. Enggak pamitan. Masuk ke situ. Oh, jadi enggak Mas. Permisi. Jadi masuk ke situ enggak pamitan dan enggak permisi. Iya. Oh, Gini, Mas Aga. Ini berarti kalau toh memang harus pamitan sama dia, apa dia bisa menjamin mancing oleh akeh? Gitu loh Mas Aga. Jadi begini Mbak Seroja, kalau alam sini mau pamitan dengan Anda, ya, apakah Anda menjamin semua ikan-ikan di sini itu boleh dipulangkan apa gimana? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Kalau pamitan. Kalau pamitan di sini. Biasanya kalau mancing-mancing di sini itu jam-jam berapa? Sore. Sore, terus? Sama pagi. Sama pagi. Kalau boleh saya tahu, ya Mbak Seroja. Mbak Seroja tahu yang mempunyai istana-istana atau perumahan-perumahan di sini? Iya. Tahu? Iya. Ada apa Anda dengan yang ada di perumahan-perumahan ini? Aku kepercayaan dia. Oh, kamu kepercayaan dia. Sejak kapan Anda dipercaya sudah yang mempunyai lama. Rumah? Sudah lama. Sudah lama? Kalau boleh tahu itu namanya siapa? Ini
Selarsi. Dewi Selarsi. Selarsi. Ya. Oh, emang benar Dewi Selarsi itu yang mempunyai rumah-rumahan di sini? Iya. Benar. Jadi Mbak Sekar ini anak buahnya Mbak Selarsi. Iya. Emang kesayangannya apa gimana? Oh, emang kesayangannya. Terus katanya, ini katanya ya, kata orang-orang sini atau warga-warga sini, kamu mau pakai anting, betul tidak? Iya. Antingnya satu apa dua? Satu. Lah, itu tanda apa itu kok anting satu? Simbol. Simbolnya apa coba? Simbol punya Dewi Selarsi. Oh, kalau antingnya satu itu punyanya Dewi Selarsi. Sudara masyarakat. Ya, ini antingnya apa itu? Emas apa perak apa kuningan gitu? Ini antingnya Mbak Seroja emas atau apa? Permata. Permata. Ya. Permatanya apa? Ada di sini. Ada di sini. Ya. Kalau boleh saya tahu, apa itu dikasih dari Mbak Selarsi ya. Apa gimana? Gitu ya. Gini, coba Mas Saka. Ini termasuk yang dikasih anting ini doang apa ada yang lain gitu? Yang dikasih Mbak Seroja apa ada yang lain dikasih? Saya. Oh, cuman kamu. Ya. Cuman Mbak Seroja saja yang kasih. Ya. Oh, iya. Karena saya yang dekat. Gimana? Karena saya yang dekat. Karena kamu yang dekat dengan Mbak Selarsi. Mbak Selarsi. Iya, iya. Kembali lagi tuh Mas Saka. Itu tadi masalah mancing itu. Apa pernah ada yang disakiti dia atau enggak? Yang mancing di sini pernah ada yang disakiti Mbak Seroja tidak? Ada. Ada. Diapakan itu di apa dijailin apa dijeburin ya, apa gimana? Jailin. Dijailin. Jailinnya karena apa itu? Masuk ke sini enggak permisi. Oh, masuk sini enggak permisi. Emangnya tempat ini apa sih? Kalau kita permisi tempat ini apa? Apakah ini tempat keramat? Apa tempat apa gitu? Jadi ya sama kayak gitu. Jadi biar sini tahu gitu loh. Iya. Jadi di sini tempat keramat. Iya. Oh, yang dikeramatkan itu apa? Apakah perumahan sini? Apa dalam kerajaan? Kerajaan. Kerajaan. Iya iya. Berarti gini Mas Jaka. Kalau mancing di situ izin sama dia tadi, apakah mesti mancingnya itu dapat banyak? Coba Mbak Seroja. Mbak Seroja, kalau mancingnya izin dengan Mbak Seroja, ya, apakah dia akan punya banyak ikan? Apa gimana? Enggak mesti. Oh, enggak mesti. Lah terus? Iya iya iya. Di sini kan banyak-banyak siluman-siluman yang lain seperti Mbak Seroja. Ada apa? Hah? Ada apa, Nyai? Oke, pemirsa. Yang masuk pertama kali ini yaitu Dewi Seroja ya.